Pencurian kotak amal di Masjid At-Taqwa Mimbo, Sumber Anyar, Banyuputi, Situbondo, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Pelaku yang berpura-pura akan sholat memanfaatkan kondisi masjid yang sepi untuk mencuri kotak amal. Sambil terus melihat sekeliling, pelaku menggeser perlahan kotak amal dan kemudian membawanya kabur. Pengurus masjid baru menyadari kotak amal raib saat hendak sholat asar. Pengurus menemukan kotak amal kosong dengan gembok yang dirusak di ruang audio masjid. Pencuri hanya menyisakan beberapa uang koin di kotak amal. Pencurian terjadi usai sholat zuhur berjamaah dan pengurus masjid beristirahat. Pengurus sengaja tidak mengunci pintu masjid karena ada jemaah yang biasanya sholat dan beritikaf di bulan Ramadan. Kan ini dengan bagian umur dia ternyata cuman kotak tok uang sudah habis tinggal kerincingan. Berpakaian sama dengan saya. Itu. Jadi enggak curiga sama sekali ya warga. Enggak curiga. Pencurian kotak amal di Masjid At-Taqwa Mimbo ini sudah dua kali terjadi. Tahun lalu pencurian kotak amal dilakukan dengan modus memancing uang dengan menggunakan lidi yang ujungnya dilapisi lem.